berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Yang indah membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Cinta ikhlasmu pada manusia.
berwarna-warni di mana-mana, membawa rasa takwa pada umat manusia kini bergembira. Thank you.
dengan segala perlu. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jeli, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. Di atas sajadah
yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau mengingat di kau sepenuhnya. Menuntut ilmu yang tinggi, mencari rezeki yang halal, mencari
janganlah ditunda-tunda. Beramar makruf janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigi. Mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal.
ada tugas berat selesai. Dua puluh tiga tahun terdengar dalam amanatnya di Jabal Rahmah. Lelaki agung itu salawat dan salam baginya. Dia sampaikan firman dari Tuhan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Alangkah mulia tugasnya. Rahmat bagi alam semesta. Alangkah besar syukur kita. Salawat dan salam baginya. Salawat dan salam baginya. Yang sopan dan jelita, angka SMP dan SMA 9 rata-rata. Pandai mengarang dan organisasi, mulai Muharram 1401. Memakai jilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita, yang sopan dan jelita. Indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya. Calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404. Tetap berjilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata. Aisyah adinda kita, dia memberi contoh saja. Calon insinyur
Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan,
sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Dalam memohon ridho-Nya.